بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر دنيا ربنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta'l-alimul hakim Wa la awla wa illa billahi al-alih al azim amma ba'du Qala masallib ar-rahimahu ta'ala Wa adam naf'an fi ulmi fi darini amin Wa la yaqtadil fawra Dan tidak melazimkan iya amr akan segera juga tidak melazimkan tarahi. Jadi bukan berarti kemudian tidak melazimkan farok kemudian melazimkan tarahi enggak. Tapi mencakup keduanya. Ya. Jadi kalau dikatakan wala yang tadil farok dan tidak melazimkan kepada segera, bukan berarti melazimkan entar entaran bukan. Mesti entar entaran bukan. Paling abdol segera paling afdal segera seperti kewajiban salat Allahu akbar Allahu akbar. Sudah hmm. datang waktu salat. Abdul salat di awali waktu. Paling Abdul salat di awal waktunya. Yang paling bagus adalah di awal waktu. Tapi kalau mentar-mentaran boleh apa kagak? Boleh. Tapi yang paling bagus adalah di awal waktu. Apalagi sampai nungguin waktu. Dicatat termasuk ngerjain sholat. <laughs> Maka kamu ketika kamu semakin bertambah ilmu kamu, banyak ilmu kamu, mana ilmunya? Tahu bahwasanya salat itu adalah muasa wajibnya muasa jadi apa ilmunya pintar ya yeah. artinya apa ilmunya ketika ilmunya udah tahu dia bahwasanya wajib sholat itu muasa jadi salat entar-entaran kalau orang tanya pinteran dia iya yeah. emang orang nanya ente bukan sembayang lah jetanya emang salat wajibnya apa itu namanya pinter kepinteran, ya. Jangan sampai pinter begini, ya. Ya. Ingat ada sabda, ya, ada sabda Nabi bahwasanya paling abdul salat adalah di awal waktu. Walaupun benar itu kayak begitu bahwasanya wajib salat itu adalah ya dia muasa tidak segera. Memang benar begitu ya. Ini maksudnya apa nih? Ini menandakan bahwasannya Allah sangat toleransi dengan keadaan kita. Tasamu biar pinter, biar pandai, bercerdas. Oh yang tadi cerdasnya kurang ya. Salatnya entar-entaran jangan, walaupun memang boleh entar-entaran ya. Karena pak wajibnya muasa entar, boleh. Tapi kurang cakep. Yang cakep adalah di awal waktu. Kalau kita ada sembahyang enak dan juga dapat rahmat. Iya. Awal waktu rahmat. Akhir waktu maghfirah. Ampunan Allah. Kalau orang dapat rahmat apa tuh? Enak hadiah. Orang dapat ampunan. Awalnya rahmat, akhirnya ampunan orang kok biasanya ampunan didahului apa kesalahan lalu diampunin <laughs> jadi walayak tadi amr itu asalnya dia enggak melazimkan segera kenapa begitu li gorodo goroda, karena tujuan minhu daripada amr adalah ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bi zamanil awwali duna zamani sani ijadul fi'li mengadakan perbuatan mengadakan perbuatan mengadakan perbuatan yang diperintah oleh amr min ghairi ikhtisasin dari tanpa mengkhususkan Enggak ada mengkhususkan bi zamanil awali dengan zaman yang pertama, duna zamanis sani juga enggak zaman yang kedua. Tarakhi umpama enggak. Yang penting dia ngerjain mau kapan aja, mau di awal, di tengah, di akhir. Yang penting dia kerjain. Yang penting dia kerjain. Wakilan hmm. dan dikatakan ada pendapat lain kil tadil faura melazimkan segera. Wa ala zalika dan atas demikian itu yuk malu kau luman di bawah pemahaman akan perkataan orang yang berkata inna oyak tikrara sesungguhnya dia itu melazimkan ya berulang-ulang. amru wal amru ijadil fi'li Jadi tadi itu ya kita beri contoh seperti ya apa kewajiban salat kewajiban salat kewajiban salat waktu melaksanakan ibadah salat boleh kita langsung segera itu yang itu, itu yang paling abdul boleh entar di tengah, boleh entar di akhir. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia mati di tengah-tengah sedang menanti, sedang entar-entaran sembahyang? itu pertanyaannya. Bagaimana kalau dia mati? Lihat, kembali kepada ketentuan hukumnya. Dia melakukan entar entarnya itu berdasarkan hukum apa enggak? Iya, berdasarkan hukum. Hukumnya apa? Muasa. Hukumnya muasa. Artinya apa? Berarti apa? Andai kata dia mati, dia enggak punya kewajiban. Dia mati enggak punya kewajiban. Kenapa? Wajibnya mua muasa. Nah, kecuali sampai keluar wak waktu waktu kalau sampai keluar waktu baru dia akan berdosa. Entar 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 sampai keluar waktu. Ya. Tapi tetap tadi ya Abdul Salat fi awali waktu ya Abdul Salat adalah di awal waktu. Jangan entar entar. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la la yutimul fi'lu illa Dan perintah ya dengan mengadakan suatu perbuatan itu perintah dengannya dan dengan apa yang tidak sempurna oleh perbuatan itu kecuali dengan dia. Contoh kal amri bis salati amrun bi taharatil muaddiyati ilaiha. Seperti perintah dengan melakukan sholat. sholat Itu perintah pula dengan melakukan bersuci Yang melazimkan kepada Yang menunaikan kepada sholat Kenapa? Fa inna sholata la tasi'u bidunia Karena sesungguhnya sholat tidak sah dengan tanpa bersuci Bapak kamu umpama Perintahkan kamu Eh Ya Rizki Akbar, ya, nah, gitu gitu. Uh. Ambil di atas loteng ada ya. Bama ada apa gitu ya. Ambil di atas loteng ada kasur lagi jemur kasur di atas loteng, mau oh, bantal, ambil. Pasti kamu ambil apaan kalau di atas loteng. Yeah. Ini lotengnya nggak ada tingkat ya. <laughs> Kalau di atas loteng pasti kamu, kamu pasti kamu ambil apa? Ambil apa? Iya, mau supaya naik di atas loteng ambil apaan? Tangga. Gunakan pikirnya. <laughs> Menggunakan tangga, ya. Ambil tangga dulu, Berarti tangga itu hukumnya wajib, sama sholat gila, cepat sembahyang, apa sembahyang aja langsung, enggak dia bersuci dulu, uduk dulu, baru sembahyang, uduk dulu, baru sembahyang. Berarti udu itu hukumnya wajib seperti tadi. Tangga hukumnya wajib. Wa idza fu'ila dan apabila telah dilakukan iya perbuatan yang diperintah bil bina'il maf'ul dengan bina maf'ul. Ail artinya yang diperintah telah dilakukan yakhrujul ma'muru anil uhdati maka keluar yang diperintah dari masa ya, zaman perintah masa perintah berarti keluar udah selesai itu ya, selesai udah udah dikerjain ya udah yang penting udah dikerjain udah selesai wa yatasiful fi'lu bil ijza'i dan bersifat perbuatan itu dengan memadai selesai cukup sah gitu ya. kenapa udah dikerjain udah dikerjain الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل والله اعلم